Selamat siang pemirsa. Kian berlarutnya kasus kriminalisasi lawan politik yang melibatkan Haritanu Sudibyo sebagai tersangka membuat sejumlah pihak dari DPW berbagai wilayah menggelar doa bersama. Doa bersama bertujuan menunjukkan simpati dan dukungan. Mendukung Haritanu Sudibyo dalam kasus kriminalisasi, Perindo Maluku menggelar doa bersama. Perindo Maluku menilai tindakan kriminalisasi terhadap Haritanu Sudibyo adalah bentuk politisasi untuk menjatuhkan martabat pimpinan umum mereka. Ini sengaja untuk mematikan karakter beliau karena beliau ini sangat gigih dalam memperjuangkan hak asasi manusia. Insya Allah nanti hari Jumat pagi kami adakan orasi atau demo di depan Kejaksaan Tinggi Negeri Ambon. Selain di Maluku, doa bersama juga digelar di Palembang, Sumatera Selatan. Kegiatan ini diharapkan bisa memberi dukungan moral kepada HT. Ini adalah doa bersama kader-kader Partai Perindo guna mendoakan ketua umum kami, ketua umum kita, Bapak Haritanu Sudibyo yang sekarang sedang dalam tekanan-tekanan yang luar biasa dari orang-orang yang tidak suka dengan Pak Haritanu untuk memperbaiki negara ini. Di Garut, Jawa Barat, doa bersama juga digelar sebagai bentuk simpati dan dukungan kepada Haritanu Sudibyo. Doa bersama diharapkan dapat memperlancar upaya Haritanu dalam mengungkap fakta-fakta kebenaran. Doakan agar ketua umum kita, Bapak Haritanu Sudibyo, diberikan ketenangan, diberikan kemudahan, dan diberikan keselamatan dari setiap apa yang dituduhkan pada kasus yang sekarang lagi menimpa beliau. Demikian.